daripada tanda seseorang itu telah sampai kepada umur baligh, cukup umur, sehingga kan dia ini merupakan salah satu daripada prasyarat untuk seseorang itu mukallaf. Dan bila mana dia telah mukallaf, maka ketika itu dia telah dipertanggungjawabkan untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada suruhan untuk buat perkara ketaatan ataupun suruhan untuk meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Nah, jadi suruhan Allah Ta'ala ni ada dua. Satu suruh untuk buat, iaitu suruh buat ini sama ada buat benda yang wajib ataupun benda-benda yang sunat. Dan yang kedua adalah suruh untuk tinggalkan perkara tersebut. Nah, suruh tinggal ni ada dua, iaitu dengan maksud, yang pertama adalah suruh tinggalkan dengan maksud hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah suruh tinggalkan perkara tersebut, yang mana ia ini termasuk dalam kategori makruh. Maka bila seseorang itu telah mukallaf, maka dipertanggungjawabkan untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dan pada ketika itu, bila seseorang telah mukallaf, maka dia telah bertanggungjawab di atas dosa dan pahala diri dia sendiri. Dosa dia dan juga pahala dia ditanggung sendiri. Bukan lagi kepada ibu bapa dia. Jadi sebab itu, bila seseorang itu telah berlaku salah satu daripada tanda baligh ini, maka itu adalah merupakan salah satu daripada tanda dia telah menyempurnakan salah satu daripada syarat seseorang itu telah mukallaf. Maka bila sempurnanya umur seseorang itu 15 tahun qomariyah tepat, dia kena tepat, kena sempurna tepat, tak boleh kurang, tak boleh kurang sedikit pun, maka ketika itu seseorang itu telah baligh. Walaupun dia tak nak ke, terpaksa ke, maka tetap akan dihukumkan sebagai baligh. Ini adalah merupakan perkara yang pertama yang menjadi salah satu daripada tanda seseorang itu telah baligh, yang mana ianya berlaku bagi seseorang lelaki maupun perempuan. Kalau sekiranya tak berlaku lagi haid, tak pernah haid lagi dan tak pernah keluar mani lagi, sampai je umur dia 15 tahun qomariyah, lelaki ataupun perempuan, maka automatik dia telah dikirakan sebagai telah baligh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata pengarang rahimahullah ta'ala, walihtilamu fi dhakari wal untha litis'i sinina. Yang kedua, tanda seseorang itu telah baligh dengan berlakunya keluar air mani. Yang mana air mani ini keluar sama ada air mani itu keluar di dalam mimpi ketika mana dia seseorang itu tidur, ataupun secara jaga. Yang mana air mani ini keluar, lelaki ataupun perempuan, keluar air mani itu dia sendiri keluarkan ataupun dia keluar secara tabi'i, semula jadi. Maka ketika itu, ketika itu umur dia belum lagi berumur 15 tahun qomariyah dan telah berumur 19 tahun qomariyah. Kalau keluar air mani sebelum umur 15 tahun qomariyah dan selepas berumur 19 tahun qomariyah, maka ketika itu seseorang itu telah dikirakan sebagai telah baligh. Ini kalau misalnya katalah umur dia belum lagi cukup 15 tahun. Belum lagi cukup umur dia 15 tahun qomariyah. Tapi umur dia dah menjangkau 9 tahun qomariyah. Sama ada 9 tahun qomariyah ini genap 9 tahun qomariyah ataupun dah dekat-dekat nak umur 9 tahun qomariyah. Jadi di sini ada khilaf. Ada khilaf ataupun ada dua pandangan. Menurut pandangan Syekh Ibn Hajar dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ini adalah merupakan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i kita,
yang mana mereka ini adalah merupakan tokoh ulama yang dipegang dalam fatwa, yang dinamakan sebagai qaul-qaul ataupun pandangan-pandangan yang mutamad dalam mazhab Syafi'i kita, yang mana mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, 9 tahun Qomariyah ini kalau berlakulah seseorang itu keluar iman ni sebelum cukup ataupun sebelum genap umur dia 9 tahun Qomariyah, mungkin dalam beberapa hari lagi ni cukup 9 tahun Qomariyah dah keluar iman ni, maka itu pun dikirakan sebagai tanda balik. Ya, itu kalau lebih kurang lah dalam 2-3 hari lah. Tapi kalau ikut pandangan sebahagian ulama' lagi, iaitu ikut pandangan Syekh Romli dan juga Khatib Syekh Bini, juga merupakan tokoh-tokoh yang menjadi sandaran dalam fatwa dalam mazhab Syafi'i kita di kalangan ulama-ulama mutakhirin, iaitu Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Khatib Syekh Bini. Dia kata kalaulah seseorang itu dia keluar iman ni sebelum genap umur dia 9 tahun, maka itu tidak dikirakan sebagai salah satu daripada tanda baligh. Dia nak kena genap 9 tahun Qomariyah, cukup umur dia 9 tahun Qomariyah, barulah dia dikirakan sebagai baligh. Kalau keluar iman ni cukup 9 tahun Qomariyah. Jadi di sini ada khilaf. Jadi kalau ikut pandangan yang pertama tadi, dia kata kalau tak cukup 9 tahun Qomariyah, mungkin dalam beberapa hari lagi nak cukup 9 tahun Qomariyah, dah keluar iman ni, maka itu dikirakan sebagai tanda balik bagi seseorang itu. Ada pun mengikut sebahagian ulama lagi, iaitu mengikut pandangan Syekh Ramli dan juga Khatib Syekh Bini, dia kata kena genapkan 9 tahun Qomariyah, barulah kalau keluar iman ni baru dikirakan sebagai seorang itu telah balik. Jadi ini khilaf. Jadi kedua-dua pandangan ini adalah pandangan yang mutamad, boleh kita nak pegang, boleh kita nak pilih pandangan tersebut. Jadi tanda baligh yang kedua ini, iaitu keluar iman ini adalah berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 59. Wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, apabila sampainya seseorang kanak-kanak itu di antara kamu, seseorang kanak-kanak daripada kalangan kamu ini telah sampai umur yang mana dia telah keluar iman ni. Keluar iman ni dia tak mesti dengan mimpi. Kalau dia keluar tengok benda-benda yang mungkin boleh menggairahkan, tiba-tiba keluar iman ni. Walaupun bukan disebabkan oleh mimpi, walaupun asalnya kebiasaannya waktu umur-umur sebegini disebabkan oleh mimpi, biasanya begitu. Ghalibnya sebegitu, tapi tak disyaratkan kena mimpi. Kalau tak mimpi sekalipun, tiba-tiba dia bangun-bangun dah keluar iman ni. Tiba-tiba dia tengok benda-benda yang boleh menggairahkan, tiba-tiba keluar iman ni. Maka ketika itu dia telah dikirakan sebagai baligh. Maka kata Allah SWT, fal yasta'zinu. Maka ketika itu dia kena minta izin nak masuk dalam bilik mak ayah dia, kena minta izin. Lebih-lebih pada waktu-waktu yang tertentu, iaitu waktu yang pertama lepas subuh. Ketika itu mak ayah dia nak tukar baju, nak persiapkan diri. Kemudian waktu zuhur, kemudian pada waktu malam. Jadi kalau dia nak masuk dalam bilik, kita kena ajar dia, kita kena didik anak-anak kita supaya minta izin nak masuk bilik mak ayah dia. Sebab itu adalah merupakan satu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah An-Nur. Jadi bila mana seseorang itu telah keluar iman ni, bagi laki ataupun perempuan, dan dia telah berumur 9 tahun Qomariyah, sama ada 9 tahun Qomariyah dah dekat-dekat 9 tahun Qomariyah ataupun genap 9 tahun Qomariyah dan sebelum genap umur 15 tahun Qomariyah, maka dia dikirakan sebagai seorang itu telah baligh. Dan ini juga adalah berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathin. Diangkatkan pena ini dengan maksud bahawa tidak diambil kira sebagai satu dosa kalau seseorang itu melakukan dosa, bagi tiga golongan. Yang mana tiga golongan ni tidak dikirakan sebagai orang yang berdosa. Dia tak boleh ambil kira sebagai dosa lah. Maknanya dia tidak mukallaf. Tidak dipertanggungjawabkan dengan dosa pahala lagi.
Itu salah satunya adalah anisabihi hatta yahtalima. Salah satunya adalah bagi kanak-kanak yang mana dia belum lagi keluar air mani, belum lagi balik, sehinggalah dia telah keluar air mani dan balik. Maka ketika itu barulah kalau misalnya kata dia melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang dilarang dalam hal keadaan dia tahu tentang hukumnya dan dia sengaja melakukannya, maka ketika itu dia telah dikirakan sebagai dosa dan dosa tersebut dia tanggung sendiri. Ini berdasarkan kepada hadis yang telah saya sebutkan tadi. Jadi sebelum daripada itu juga kita kena tahu apakah tanda-tanda sesuatu yang keluar itu adalah air mani. Mungkin ada di antara kita yang mungkin dah jelas perkara tersebut lah, dapat bezakan antara air mani ataupun bukan air mani. Sebab daripada kemaluan kita ni ada keluar beberapa cecair yang perlu kita tahu tentang hukum dia, iaitu yang pertama sekali adalah air kencing. Kencing ni biasalah kalau kita buang air kecil itu dinamakan air kencing. Jadi kencing ni bila dia keluar, maka hukum dia dia akan jadi batal air semayang. Wuduk kita batal dan air kencing itu wajib untuk kita istinjak, wajib kita basuh. Dan air kencing itu zat dia adalah satu perkara, satu benda yang najis. Kalau terkena, terpercik pada pakaian kita, pada tempat kita nak melakukan ibadat, maka kita kena basuh dengan menggunakan air mutlak. Itu kencing. Yang kedua adalah air mazi. Air mazi. Air mazi ini adalah satu air ataupun satu cecair yang keluar daripada kemaluan lelaki ataupun perempuan ketika mana seseorang itu mula gairah, mula ada syahwat. Yang mana ketika itu dia akan keluar, biasanya dia akan warna dia jernih lah. Jernih. Maka itu adalah merupakan air mazi. Air mazi. Jadi air mazi ni hukum dia najis sama seperti mana kencing. Kalau air mazi ni keluar akan menyebabkan seseorang itu batal semayang, dan kalau dia keluar kita kena istinjak, kena basuh. Cuci kita punya kemaluan sehingga hilang dia punya sifat dia. Bau dia hilang, dia punya warna dia hilang dan juga dia punya rasa pun hilang. Maka kita barulah suci kita punya tempat keluar mazi tersebut. Itu yang kedua, nazi. Kemudian yang ketiga, yang keluar daripada kemaluan kita adalah air wadi. Air wadi. Air wadi ni mungkin kita jarang-jarang lah. Jarang-jarang berlaku. Air wadi ni adalah air yang keluar ataupun cecair yang keluar daripada kemaluan seseorang disebabkan oleh kerana dia ni melakukan kerja-kerja berat. Kerja-kerja yang letih, berat, maka dia keluar. Dia bukan disebabkan oleh kerana gairah, bukan disebabkan oleh kerana syahwat. Tapi disebabkan oleh kita bekerja, kita bekerja kuat, angkat barang, buat perkara-perkara yang mungkin lasak-lasak sikit, dia akan keluar. Yang dia bukan sebagai air wadi. Jadi air wadi ini pun sama hukum dia seperti mana air mazi. Dan juga air kencing. Kalau dia keluar, maka kita dia itu dihukumkan sebagai najis. Dan bila kena pakaian kita, kita kena basuh, kena cucikan dengan air mutlak. Kemudian dia akan membatalkan wuduk kita kalau kita sebelumnya ada wuduk. Itu air, air kencing, air mazi dan juga air wadi. Kemudian adalah air mani. Jadi air mani ini dia ada beberapa tanda. Beberapa tanda yang dia ni adalah air mani, iaitu yang pertama sekali dia adalah salah satu tanda dia ni adalah air mani adalah air mani ni biasanya ghalibnya dia keluar dia akan terpancut. Berbeza dengan air mazi. Berbeza dengan air wadi. Dia keluar melelehnya. Keluar sikit. Keluar meleleh. Dia tak terpancut. Tapi kalau air mani ni biasanya ghalibnya dia akan keluar terpancut. Ini benda ni kita kena terangkan. Tak boleh nak malu lah sebab dia berkaitan tentang hukum kan. Jadi air mani ni dia salah satu ciri ni dia keluar secara terpancut. Ya, ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tariq ayat 6. Allah SWT berfirman, خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Diciptakan manusia itu daripada air yang terpancut. Ini salah satu daripada tanda ianya adalah air mani. Air kencing pun terpancut juga. Tapi air kencing ni dia bukan disebabkan oleh kerana syahwat. Tapi disebabkan oleh kerana memang kita nak keluar kencing sebagai perkumuhan kita. Nak keluar. Sebab dia adalah merupakan
kita punya lebihan daripada badan kita. Tapi air mani ni dia adalah merupakan air yang keluar disebabkan oleh kerana berlakunya ada unsur-unsur syahwat ataupun dia berkait dengan nafsu syahwat kita. Iaitu yang pertama, tanda dia adalah dia keluar secara terpancut. Yang kedua, tanda air mani ni dia keluar, seseorang tu akan berasa lazat ataupun dia akan rasa sedap, seronok. Selepas daripada keluar tu, badan dia akan jadi gemah ataupun jadi letih ataupun jadi macam kendur lah, kendur. Selepas daripada keluar air mani tersebut, itu dia antara tanya, tanda dia. Bila klimaks tu, bila keluar air mani, maka badan kita akan jadi macam lemah ataupun macam lesu. Jadi ketika itulah satu hikmah disyariatkan untuk mandi wajib bagi seseorang yang keluar mani ini adalah untuk menyegarkan badan kita balik. Selepas daripada air mani itu keluar, dia akan jadi badan kita akan jadi lemah ataupun kendur. Kemudian yang ketiga, tanda ianya adalah air mani adalah bau dia. Bau dia, kalau sekiranya air mani itu masih lagi basah, belum kering lagi, maka baunya seolah-olah bau mayang kurma. Topik kita ni tak ada kurma, jadi seolah-olah macam bau gandum yang diuli. Bau gandum yang diuli. Itu dia punya bau kalau masih lagi basah, masih lagi belum kering. Tapi kalau bau dia kering, ketika mana dia dah kering, bau dia seolah-olah macam bau putih telur. Itu antara tanda-tanda. Sebabnya kadang-kadang air mani ni keluar time tidur, kadang-kadang kita tak sedar. Boleh jadi tengok-tengok kain kita ataupun pakaian kita dah basah. Jadi kita kena tahulah yang basah tu sama ada air kencing ke. Mungkin kita tengah tidur tu kita teronceng. Boleh jadi. Tak salah. Kadang-kadang orang tua pun koncing juga tidur. Berlaku juga. Bukannya budak-budak. Mimpi koncing, tengok-tengok dah basah. Itu memang mimpi yang real lah. Ataupun mungkin yang keluar tu adalah air mazi kita. Air mazi ni dia tak berbau, tak pekat bau seperti mana air mani. Jadi ataupun air yang keluar tu memang air mani. Jadi bila air mani ni keluar, maka dalam mazhab Syafi'i kita, bila air mani keluar, maka wuduk kita tidak terbatal. Kalau misal kata kita keluar tu dalam keadaan kita ni jaga, ataupun dalam hal keadaan seseorang itu dia tidur duduk, bukan tidur baring. Kalau tidur baring tu dengan semata-mata tidur tu memang dah batal lah. Ini tidur duduk yang punggung dia tetap pada lantai. Dia punya apa ni? Dia punya dubur tu memang terkatup lah. Maka ketika itu kalau seseorang keluar air mani dengan semata-mata air mani itu keluar, tidak membatalkan wuduk, tapi diwajibkan untuk mandi wajib. Wuduk tak batal, tapi wajib mandi wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Dan juga dalam mazhab Syafi'i kita, air mani ini adalah sesuatu yang suci. Dengan maksud bahawa kalau kita bawa semayang, semayang kita akan sah. Ini tidak membatalkan semayang. Berbeza dengan air kencing, berbeza dengan air mazi, berbeza dengan air wadi. Kalau air mazi, air wadi, maka itu adalah perkara-perkara yang najis, yang kena pada pakaian kita, kita kena basuh, kena sucikan. Tapi air mani ini adalah sesuatu yang suci, dengan maksud bahawa dia kalau kita bawa semayang, tak batal semayang kita. Tak menjejaskan kesahihan semayang kita. Walaupun dia tidak boleh nak diminum. Air mani ini adalah walaupun suci, dia tak boleh nak minum. Sama macam kita punya sesama kahak kita, walaupun suci. Suci ni dengan maksud bahawa kalau kena pakaian kita, bawa semayang, tak batal semayang. Tapi dia bukan perkara benda-benda yang boleh dibawa, yang boleh kita makan, boleh kita minum. Tidak. Haram untuk kita makan, haram untuk kita minum. Walaupun dia suci. Banyak benda-benda yang suci, tapi tak boleh kita nak makan, tak boleh kita nak minum. Bukan berarti semua yang suci kita boleh makan. Dan apa yang kita boleh makan itu adalah sesuatu yang suci. Dia ada am dan juga mutlak. Ada khusus dan juga mutlak. Jadi di sini dapat kita tahu bahawa kalau sekiranya ada di antara tanda-tanda yang keluar, cecair daripada keluar daripada kemaluan kita itu adalah sesuatu yang dikirakan, yang kita hukumkan sebagai air mani dengan beberapa tanda yang kita sebutkan tadi, maka ketika itu
wajib untuk kita mandi, wajib. Dan air mani ini kalau kita bawa semayang pun pada pakaian kita, semayang kita sah. Tak ada masalah. Ini berlaku pada Rasulullah SAW. Yang mana pada ketika mana Rasulullah SAW pernah pakaian dia kena air mani, maka Rasulullah tidak basuh. Hanya sekadar dia hilangkan dia punya ni lah, kerak-kerak dia tu. Maknanya bila dia dah kering tu dia akan berkerak. Kemudian air mani ni juga, walaupun dia ni suci, namun dia tidak boleh nak diminum ataupun tak boleh nak dimakan. Salah satu daripada hujah ataupun sandaran dalam mazhab Syafi'i kita yang menghukumkan bahawa air mani ini adalah suci berdasarkan kepada firman Allah SWT, walaqad karramna bani Adam. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Jadi asal kejadian manusia ini adalah air mani. Sebab itu kita ni manusia ni bersih, suci. Walaupun kita telah mati pun, dah jadi bangkai pun, bangkai lah, maksud bangkai ni mayat lah. Dah jadi mayat sekalipun, tetap tubuh badan kita suci. Sebab itu, kejadian kita asal pun adalah daripada air yang suci. Iaitu air mani. Air mani ni adalah air yang suci. Itu dalam mazhab Syafi'i kita, berbeza dengan mazhab yang lain. Yang mana ada setengah daripada mazhab menghukumkan bahawa air mani ni adalah najis. Sama seperti mana kencing, sama seperti mana air mazi. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, hukum dia adalah suci berdasarkan kepada ayat Quran yang telah saya bacakan tadi. Dan hujah dia adalah, kalau sekiranya manusia ini, kalau sekiranya air mani itu adalah najis, maka kita pun dihukumkan sebagai najis juga. Patut juga kita dihukumkan sebagai najis. Sebab air mani itu adalah asal kejadian manusia. Kalaulah air mani itu najis, maka manusia akan jadi najis juga. Disebabkan oleh manusia ini adalah sesuatu yang suci, Allah muliakan dan dihukumkan sebagai suci, maka kejadian kita asal dia daripada air mani pun adalah suci. Walaupun dia punya saluran dia sama, keluar dengan air kencing, sama keluar dengan air mazi, air wadi, tapi tetap dihukumkan sebagai suci. Sebab dia adalah merupakan asal kejadian manusia yang suci, yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Itu di antara perkara yang perlu kita ketahui lah, berkaitan tentang tanda kedua seseorang itu telah dikirakan sebagai baligh, iaitu dengan keluar air mani pada lelaki ataupun perempuan setelah umur dia 9 tahun qomariyah dan sebelum berumur 15 tahun qomariyah. Tapi kalau misalnya kata sebelum umur dia 15 tahun qomariyah itu memang tak pernah keluar air mani, automatik cukup umur 15 tahun dia akan jadi baligh. Azan.
Kita sambung sikit lagi berkaitan tentang tanda yang ketiga tentang baligh ini adalah dengan riwayat mani. Di mana kata pengarang wal haidu fi fil untha li tis'i sinin. Salah satu daripada tanda baligh ini khusus bagi orang perempuan. Kalau yang pertama dan kedua ni dia berlaku pada lelaki ataupun perempuan. Tapi yang ketiga ni hanya khusus bagi orang perempuan. Yang mana kalau sekiranya seorang perempuan budak-budak lah, kita istilahkan sebagai budak-budak ataupun remaja yang belum lagi umur dia 15 tahun qomariyah, tapi umur dia telah mencapai umur 9 tahun qomariyah, lebih kurang dia tak mesti genap, dia tak mesti genap 9 tahun, dia lebih kurang ni, kalau kurang itu kurang daripada kurang daripada 16 hari 16 malam, maka itu pun dihukumkan sebagai haid. Kalau misalkan kata umur dia cukup, umur dia 9 tahun qomariyah, mungkin ada kurang dalam 10 hari ataupun kurang dalam 15 hari ataupun kurang 10 hari. Itu pun termasuk dalam kategori haid. Jangan lebih daripada 16 hari 16 malam. Kalau misalkan katalah umur dia nak cukup 9 tahun qomariyah tu 20 hari sebelum nak cukup umur dia 9 tahun qomariyah dah keluar darah. Itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Ya, kalau misalkan kata darah yang keluar tu kurang daripada 16 hari 16 malam, maka itu baru dihukumkan sebagai haid. Sebelum umur dia cukup genap 9 tahun qomariyah. Ini berdasarkan kepada kajian Imam Syafi'i sendiri, yang mana disebutkan oleh Imam Syafi'i bahawa paling awal seseorang perempuan ikut kajian dia pada zaman dia yang keluar darah haid adalah perempuan Tihamah. Perempuan Tihamah ni adalah satu tempat di Yaman lah. Yang mana ketika itu yang paling awal sekali ikut kajian dia, penelitian dia pada ketika itu yang dinamakan sebagai istiqraq tam. Istiqraq tam ni adalah kajian Imam Syafi'i berkaitan tentang haid ni. Umur yang paling awal perempuan keluar haid adalah umur 9 tahun qomariyah. Jadi kalau misalnya kata seorang perempuan, kita katakan anak kita ke remaja ke perempuan ya, umur dia dah cukup 9 tahun ataupun mungkin kurang beberapa hari, tak lebih daripada 16 hari 16 malam dah keluar darah, maka itu dihukumkan sebagai haid. Itu kita kena tengok anak-anak kita. Mungkin umur dia dalam darjah 3 kan. Darjah 3 kan. Darjah 3 ataupun darjah 2. Darjah 2 dah keluar darah.
kena tengoklah dia punya tarikh lahir dulu, waktu dia lahir dulu berapa bulan hijrah kira. Cukup tak 9 tahun Qamariah ataupun ada kurang berapa hari kurang? Kalau kurang daripada 6 hari dan kalau kurang 16 hari sebelum nak genap 9 tahun Qamariah, itu dihukumkan sebagai haid. Jadi dia akan berlakulah hukum hakam haid. Tapi kalau lebih daripada 16 hari 16 malam, maka itu darah penyakit. Sebab apa 16 hari 16 malam? Sebab 16 hari 16 malam ni adalah ambil kira tempoh sekurang-kurang haid dan juga sekurang-kurang suci. Iaitu sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Dan sekurang-kurang suci di antara satu haid dengan haid yang seterusnya adalah 15 hari 15 malam. Jadi 15 hari campur dengan sehari jadi 16 hari 16 malam. Jadi kalau misal kata dalam tempoh tersebut datang keluar darah sebelum cukup umur 9 tahun, maka seseorang itu, perempuan itu telah dihukumkan sebagai telah haid dan dihukumkan sebagai salah satu daripada tanda baligh. Jadi tentang haid ni kita akan detailkan nanti dalam bab berkaitan tentang haid, ada dalam akhir bab taharah. Jadi tentang haid ya. Cuma intro ni nak kata sini bahawa salah satu daripada tanda seseorang perempuan telah baligh sebelum umur dia 15 tahun tak keluar darah. Kalau seseorang itu dah keluar darah, keluar darah haid yang mana umur dia dah capai 9 tahun qamariah, maka dikirakan sebagai telah baligh. Ya. Tapi kalau misal kata umur dia dah 9 tahun tak keluar darah haid, 10 tahun pun tak keluar, air mani pun tak keluar, sampailah umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun tak keluar darah haid, tak keluar darah, tak keluar haid dan juga tak keluar air mani, maka umur dia 15 tahun kemudian automatik dia akan jadi baligh. Cuma baligh ni dia bukan perkara yang boleh kita nampak. Dia tak ada tuli. Okey, dahi kita ni baligh. Dia tak ada name tag tu, tak ada. Kita kena tahu sendiri. Ya, yeah? Perkara tu berlaku. Secara automatik. Begitu juga kalau seorang lelaki, kanak-kanak, anak kita yang lelaki ni kalau misalnya kata umur dia 9 tahun, tak datang, tak pernah lagi keluar mani. Dia budak-budak macam ni kita kena tanya. Kadang-kadang dia tak cerita kan. Sebab tu dalam perkara ni kita kena maklumkan apa tanda-tanda seseorang itu keluar mani. Sebab nanti kalau keluar mani nanti dia kena mani wajib. Maksudnya tu dia dah wajib untuk semayang. Ya? Jadi bila keluar mani, umur dia dah 9 tahun dan sebelum umur dia 15 tahun kemudian, maka dikirakan sebagai baligh, lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau misalnya kata tak keluar mani, bagi perempuan pula tak keluar air mani dan juga tak keluar haid, umur dah 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, tak keluar darah haid dan juga tak keluar air mani, laki ataupun perempuan, maka ketika itu, umur dia 15 tahun kemariah, automatik dia akan jadi baligh. Tapi kalau sebelum daripada itu, dah keluar air mani. Sebelum daripada umur 15 tahun kemariah, dah datang haid. Umur dia pun dah cukup 9 tahun kemariah. Ataupun ada kurang sikit lah. Kurang, lebih kurang dalam 4-5 hari. Dia nak cukup umur dia 9 tahun, datang darah haid. Maka itu dikirakan sebagai telah baligh. Maka bila mana dia telah baligh dan dia berakal waras, dan dia memang lahir di Islam, maka kemudian pula dia ni lahir-lahir dia tak pekak dan tidak buta serentak. Maka ketika itu dia dah berkewajipan untuk melaksanakan solat. Wajib dia solat. Jadi sebelum daripada itu, kita kena ajar dia lah tentang perkara berkaitan tentang solat. Sebab itu orang dalam Islam daripada umur dia 7 tahun. 7 tahun ni belum balik lagi. Maka ketika itu kita kena ajar dia semayang. Ajar semayang dan maksud kita kena perintahkan dia semayang. Perintah yang suruh dia semayang. Bukan paksa, kita perintahkan suruh semayang. Soal dia nak buat tak buat tu dah lepas kewajipan kita, ibu bapa kita. Sebagai ibu bapa kita dah lepas tanggungjawab. Umur 8 tahun pun macam tu juga. Umur dia 9 tahun dia tak semayang, dia engkau juga kita suruh semayang, dia tak nak semayang, maka kewajipan kita dah lepas
dengan cara kita suruh dia perintah dia sembahyang. Tapi umur dia 10 tahun tak sembahyang juga, maka kita kata ha, kita dibenarkan oleh syarak untuk didik dia dengan cara kita khotan kalau ada keperluan. Itu pun khotan dengan cara tidak mencederakan. Ha, ya. Ha, itu cara bagaimana kita mendidik anak kita untuk sembahyang. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pembincangan kita pada malam ini berkaitan tentang tanda baligh. InsyaAllah pada malam akan datang, kuliah yang akan datang pada bulan depan, kita akan sambung berkaitan tentang fasa yang kelima, iaitu berkaitan tentang syarat sah bagi istinjak. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'win. Allahumma ja'alna min ibadika ulama'in amilin al-mukhlisin al-hawdin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين بجاه خاتم المرسلين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن الله نحن محمد وعلى الله صلي أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.